itu akan kami sampaikan ke teman-teman media jika sudah ada progres atau sudah ada hasil penanganan di sini. Bisa terungkap ya. Seperti apa? Itu dari temuan Panwaslu kecamatan pada saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan menemukan ada ASN. Kalau boleh tahu dugaan pelanggarannya apa ini? Itu kita mengacu kepada ketentuan pasal 280 ayat 1. Ketentuan intinya dia di ketentuan pasal 280 kalau saya tidak salah itu ayat 3. Seperti apa? Keterlibatan dalam kegiatan. Apakah dia ikut dalam kampanye kah atau? Itu masih sementara kita dalami. Jadi terkait bagaimana bentuk keterlibatannya kan kami sekarang masih melakukan proses pengkajian. Kak ini keterangan para pihak. Seandainya terbukti, seperti apa nanti sanksi dari Bawaslu sendiri? Jadi kita sekarang melakukan proses penanganan pidana, kemudian pelanggaran hukum lainnya. Jadi nanti untuk menentukan apakah pidananya terpenuhi atau tidak terpenuhi kan tergantung dari apa yang disepakati. Kesepakatan di sentra gakum. Kalau misalnya sentra gakum menyatakan terpenuhi, baru dibebas terusnya. Kalau misalnya sentra gakum menyatakan bahwa tidak terpenuhi, prosesnya dihentikan. Jadi ini sangat tergantung dari pendapat dari masing-masing unsur sentra gakum. Di mana di situ ada kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu. Kemudian kita, kalau misalnya ada pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan netralitas ASN, kita akan terus membuka ASN. Jadi mungkin akan seperti itu. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.